manusia itu ada tiga golongan. Satu namanya musafir. Musafir itu orang yang bepergian. Yang kedua namanya mutim. Mutim itu orang yang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang terbatas. Orang dikatakan mukim itu minimal 4 hari selain daripada hari kedatangan dan hari kepulangan. Kalau misalnya datangnya Sabtu, 4 hari dihitung mukimnya melalui hari Ahadnya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, itu mukimnya. Nanti Kamisnya dia pulang lagi, minimal 4 hari. Artinya tinggal di suatu tempat untuk diam tapi waktunya terbatas, minimal 4 hari. Kalau mustaudin itu memang orang sudah tinggal di situ. Walaupun bukan orang situ, misalnya orang mana? Orang dari Jawa tinggal di Kerawang. Niatnya sudah jadi orang Kerawang, bikin rumah di situ di Kerawang, bikin apa namanya anaknya disekolahkan di Kerawang dan lain sebagainya, bahkan mungkin sudah nyiapin kuburan juga di Kerawang. Nah itu namanya mustautin. Nah mustautin itu orang yang sudah menetap. Nah orang yang dihitung sebagai 40 itu adalah orang yang mustautin.